Aaron Evans pamit dari Gusmawan resmi dikenalkan jadi penggawa Anyer Super Elja. Aaron Evans resmi berpamitan dengan PSS Sleman melalui akun Instagramnya. Bek tengah asal Australia itu diketahui habis masa kontraknya dengan Super Elang Jawa pada akhir bulan April 2022 ini. Halo semuanya, saya ingin berterima kasih kepada semua orang di PSS Sleman untuk kerja kerasnya selama musim 2021 yang tidak mudah, katanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar untuk dukungannya, sambung Aaron. Ini adalah saat yang sulit bagiku, tapi ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Saya hanya berharap yang terbaik untuk klub di masa depan, tukasnya. Kabarnya saat ini pemain berusia 26 tahun itu tengah diincar tim promosi Liga 1, Persis Solo. Bersama PSS Sleman, Aaron Evans adalah pemain yang cukup banyak diturunkan. Tercatat pemain dengan nomor punggung 2 itu membukukan 30 penampilan dengan 2 gol dan 1 assist bersama PSS di Liga 1 2021. Setelah melepas Aaron Evans, Super Elja langsung mengumumkan bek anyarnya Dedi Gusmawan. Pemain tersebut adalah bek Persita Tangerang pada kompetisi Liga 1 musim 2021 lalu. Dedi Gusmawan diumumkan secara resmi melalui unggahan akun Instagram PSS Sleman. Pemain berusia 36 itu menjadi tambahan tenaga bagi PSS di lini belakang dan akan bahu-membahu bersama Mario Maslach, Bagus Hirwanto, Dery Rahman, Marco Sanji Merauje, hingga Ibrahim Sanjaya. Selain itu, striker PSS Sleman, Sadam Amiruddin Ghaffar, optimis bisa pulih sebelum Liga 1 musim depan. Seperti diketahui, Sadam harus absen panjang karena mengalami cedera ACL, sehingga dia absen lebih dari 1 tahun bersama tim Super Elja. Pemain 20 tahun ini sempat menjadi sorotan pada Piala Menpora 2021 lalu. Dia sukses mencetak 2 gol dari 4 pertandingan. Namun, pada Liga 1 2021 dia hanya tampil dalam 2 laga karena masih cedera. Sadam Ghaffar mengaku proses penyembuhan sudah mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Sebelumnya, pemain asal Jepara ini mulai menjalani operasi rekonstruksi ACL pada Selasa 12 Januari lalu. Dia optimis bisa kembali memperkuat PSS Sleman pada Liga 1 musim depan. Alhamdulillah kondisi saya sekarang sudah 80% dan insya Allah bisa merumput lagi bulan Juni nanti, kata Sadam Ghaffar. Sadam menambahkan jika pasca operasi ACL fokus pada pemulihan. Beberapa latihan dilakukan dengan pantauan tim medis klub. Apalagi dia absen cukup panjang dan perlu adaptasi sebelum kembali bermain. Untuk treatment materi latihannya seperti yang biasa saya lakukan waktu terapi, yakni squat, penguatan otot hamstring. Saya juga menaikkan massa otot yang kemarin pasca operasi, agar seimbang dengan otot yang lain, tambahnya. Penyerang yang mencatatkan 10 caps bersama timnas U19 ini berukur kembali bisa memperkuat PSS Sleman. Dia berjanji akan berjuang demi memberikan hasil terbaik Liga 1 musim depan. Alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan tetap berseragam PSS Sleman untuk musim depan. Komitmen saya untuk PSS Sleman membawa tim ini bisa bersaing di papan atas Liga 1. Target musim depan untuk PSS. Semoga saya bisa memberikan permainan terbaik saya dan bisa mencetak gol sebanyak mungkin untuk PSS Sleman dan tentu saja Sleman fans, pungkasnya. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.